Hai semua, kembali lagi bersama saya Latif di Latif Official Indonesia. Jadi untuk video kali ini aku mau maaf banget kalau misalkan selama 2 hari yang lalu aku nggak upload video. Ya karena ada urusan juga di rumah, ada keluarga yang datang. Jadi aku nggak bisa upload video saat itu. Malu dilihat orang, maaf ya. Nah, jadi untuk video kali ini seperti yang aku bilang, aku bakalan ganti game biar kalian nggak bosen ya. Tentunya biar kalian gak bosen, aku bakalan mencoba untuk bermain game Plan versus Zombies. Oke? Ya, siapa sih yang gak kenal sama game yang seru ini pada masanya? Ya dulu kalau gak salah itu di laptop, tapi alhamdulillah sekarang ada di smartphone. Jadi, kayak gimana gameplaynya? Langsung saja. Nah, yes, ini untuk awal-awal pas pertama kali masuk. Dan di sini kita disuruh untuk verifikasi umur kita. Karena umurku di sini itu adalah 15 tahun. Aku juga mengawali channel YouTube ini dengan umur 15 tahun ya, tentunya. Tentunya awal-awal aku nggak mau ngincar sesuatu selain kesenangan dalam game ini tentunya. Hiburan lah, istilahnya gitu. Oke. Oke, kita confirm. Konfirmasi. Oke. PopCap TM. Kalau nggak salah ini EA ya. Produksinya kalau nggak salah EA. Dan mohon maaf kalau saat awal video tadi pencahayaan di kamar aku kurang karena aku ganti posisi kamar yang seharusnya ada di sebelah sana, di sebelah sana. Jadi meja belajarku ada di sebelah sini. Maaf ya. Dan untuk saat ini aku masih memakai facecam dari HP. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit kayak gini ya. Nah, oke, okay, new user. Sebentar, aku mau ganti namaku. Nama lo adalah The Zero Line. Aku sering sih nama-nama kayak gini di game-game online, aku sering banget. Oke, The Zero Line. Kita mulai adventure, dan juga ini gamenya bergenre adventure. Ini juga salah satu game favorit aku loh, serius. Kalau di Android, platform dari komputer, ini salah satunya apa yang aku suruh. Beneran. Oke, dan langsung aja kita coba play the game. PopCap game present. Oke. Okay. Oh. Siap. The Zero Lens also. Aduh. Oke. Okay. BTW kok? Oh ya. Aku kira tadi tandus. Ternyata oh gini. Oh, sebentar. Aku pindah ke tengah aja deh. Hip. Nah. Oke. Okay. Pertama taruh di sini. Ini facecamku terlalu ngalangin, maaf. Sebentar aku harus mengatur facecam dulu. Nice. Oke. Okay. Pop shooter. Ya aku nggak bisa nutup di sana lagi dong. Ah serba salah pakai facecam ini beneran deh. Nah. Oke. Okay. Aku bisa nggak menaruh di sebelah sana? Aku taruh sebelah sini dulu. Oh, satu zombie meninggal. Oke, kita bisa tambahin lagi. Siap. Aku taruh atas ini deh. Ah, ribet ya. Pakai facecam gini tapi lebih mudahnya itu bisa di dipindah-pindahin. Bukan pada saat mengedit juga bisa dipindah-pindahin kayak gini. Tapi di bagian facecam ini nanti bakalan ada itu kayak ada tool buat apa aku juga lupa karena aku udah lama nggak main. Kalau nggak salah scope ya, scope. Kalau nggak salah scope. Nah, wih, ntar apa nih? Oh, mengarah hari. Siap. Give you, oke, okay. Flower sun, sunflower ya. Ini tulisannya ketutupan mulu, bukan sunflower. Nah, give us your additional sun, oke, okay, thank you. Aku mau coba taruh di tengah sini. Gak bisa ya? Oh iya deh. Dilema banget. Sorry ya teman-teman, ini aku mesti bener-bener mindahin. Ah, mindah-mindah mulu dari sini aja tetap. Stay. Dah. Oke. Okay. The more concern you have, the faster you can grow plants. Oke, okay, siap. Kita
tanam-tanamin aja dulu biar oke, ya. Oke. Aduh. Oh. Zombie satu. Oke, masih satu. Siap. Jadi aku taruh di sini dulu. Yes. Cukup untuk 3 ya, saatnya cukup untuk 3. Oh, berjatuhan lagi banyak juga. Oke. Ah, enggak apa deh, biar lebih cepat. Sekarang di atas. Oke, sedikit lagi tuh, sedikit lagi pending oh, pending. Oke, sip. Pendingnya selesai maksudnya. Nice. Kita tinggal tunggu antara bunga mataharinya menghasilkan apa ya? Matahari. Nah. Oke. Okay. Oke, yang di bawah sekarang. Napulo. Wah. Ngalangi facecam. Enggak bisa. Nah, sip. Ya aku taruh sini aja deh, dah cukup. Pindah-pindah Latif nih, pindah-pindah mulu nih kameranya. Maaf ya teman-teman. Susah banget. Kalau ukuran dari kamera yang ada di sini tuh kayak nggak sesuai gitu, kayak nggak sesuai dengan ukuran yang pengen aku mau. Soalnya ini juga alat perekaman juga bawaan dari HP ini sendiri. Betul, aku ini pakai HP Realme 3. Oke. Okay. Aku HP saya Apocalypse. Saya kira Apocalypse mah. Nah. Oke, okay, atas. Kita coba pakai 3 lapisan biar lebih cepat. Nah. Berikutnya di sini. Mantu. Oh nice, thank you. Next level, blow up all zombies in area. Oh, bom, ya ampun. Nah, bom. Oke. Okay. Kita taruh ini. Seperti biasa 150 kos sunnya. Oke, okay. Nice. Oke, okay. Mereka datang dan masih 3 petak ya, 3 petak menyamping. Oke, okay. Aduh, aku belum ngambil senjata. Oke, okay, ya. Jangan panik Katip, jangan panik. Oke, okay. Semoga kalian bisa dengar suaraku ya, kalau misalnya aku nggak terlalu kencang juga, soalnya ini aku takut dilihat orang juga sih, gitu. Maaf kalau misalkan suaranya agak-agak kurang jelas ya, maaf. Tapi semoga bisa lah, minimal kedengaran lah dulu. Kalau misalnya nggak kedengaran, coba pakai earphone atau headphone ya. Dan BTW aku bakalan gunain ini apa namanya itu bom cherry ya, kalau aku bilang sih dulu itu bom cherry ya, pada itu aja pada saat pas-pas udah banyak udah tuh pakai apa ya yang di genre itu apa namanya, aduh lupa. Dia ada lebih pakai gitu kan, kayak memberikan mode armor, maksudnya perlindungannya ya, perlindungannya defense-nya makin kuat daripada zombie-zombie biasa. Aku mesti dah 2 kali dong. Oke, okay, ya minimal udah mati lah. Nah. Dah tuh, lagi tuh. Dan aku punya rencana untuk namatin game ini. Tapi untuk awal-awal videonya ini perkenalannya aku cobain sampai ya. Ya mungkin setelah inilah. Aku cuma perkenalin game kayak gini dulu. Oke, kita tambahin lagi satu. Jadi 3 lapis pertahanan.
aku pas sampein itu aja ya, sampai 5 petak ke samping aja ya. Semoga sempet ya, soalnya waktunya aku juga pasnya terbatas waktu ini. Oke, tinggal satu lagi tuh aku ya. Nice. Oke, okay. I have web of zombies up your uprising ya. Oh, tahu. Bahasa Inggrisku juga sebenarnya jelek, teman-teman. Oke, okay, serang. Oke, okay, kita coba pakai disdobel banyak. Boom. Wah, oh, langsung selesai. Mempercepat kematian mereka. Siap. Oke, okay, 10 menit. Walnut. Ini kentang ya? Kentang atau apapun lah, karena aku suka maaf. Kayak ini kentang ya? Kayaknya sih. Oke, okay, the Zerland House. Oh, siap. Akhirnya sudah 5 petak ke samping. 5 petak atau 5 baris ya? 5 baris kayaknya, teman-teman. So tahu lah tipe. Petak. Dan BTW, kalau misalnya teman-teman suka sama game ini, silahkan kasih like ya untuk video dan gamenya. Menurut kalian bagus, kalau misalnya teman-teman menganggap game yang gak bagus, aku bakal ganti game. Tapi kalau misalnya teman-teman ini bagus, mungkin maybe aku bisa lanjutin. Tapi tergantung mood aku juga sih kalau mau lanjutin atau enggak. Tapi kayaknya aku masih pengen sih main game ini. Ya tapi terserah kalian deh ya. Kalau kalian mau minta aku lanjut, silahkan komen. Ataupun kasih like video ini. Kalau misalnya like lebih banyak daripada dislike-nya, kemungkinan aku bakalan lanjutin game ini ya, okay? Tapi kalau misalnya sebaliknya, kemungkinan aku bakalan ganti game. Oke, okay. Tapi jujur ya teman-teman, ini seru juga sih game-nya. Dulu aku pernah main ini di PvP ya dulu ya, atau saudaranya PSP. Versinya bukan kayak gini sih, cuma kayak lebih pixel gitu, lebih pixel daripada ini gitu, maaf. Lebih pixel daripada ini. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Sekarang lebih mempercepat karena bunga matanya ada 5. Aku farming kayak ada 5. Oh. Oh, ada di atas. Please lah. Nice. Oke. Okay. Seperti biasa aku bakalan bikin 3 lapis bagian penembaknya, jadi aku kasih di depan situ. Kayak aku bilang kayak kentang aja deh. Soalnya mirip banget kayak kentang ya, teman-teman. Entahlah itu tipe sayur macam apa, saya juga enggak tahu. Demi memperlambat pergerakan dia. Oke, okay, nice. Oh, siap. Tuh. Nah. Oke, okay, siap. Mantap. Oh, ini dia. Nah. Anggap aja ini dua kentang ini perisai ya, teman-teman. Mirip kayak perisai sih. Fungsinya itu ya sebagai perisai. Nah. Fungsinya itu mah sebagai perisai. Literally. Nah, oke. Okay. Wow, formasi macam apa ini aku buat ini? Dan sudah 13 menit berjalan. Oke, sip. Oh, oke, okay. Sebentar lagi teman-teman, akhirnya sampai. Kita sampai ke Battle Royale yang sebenarnya. Oke, okay. Ada orang lewat. Sorry maaf. Ah, akhirnya perang.
Dan sebentar lagi kayaknya tuh di atas tuh yang ketutupan facecamnya kayaknya selesai tuh, sebentar lagi. Tuh kan? Nah, ini dia scope-nya. Ini dia scope-nya. Oke. Okay. Let's your dick up a plan on microphone and another word. Oke. Okay. Dah. Kita bakal lanjutin. Kalau misalnya okay, sekarang aku minta kalau misalkan teman-teman pengen aku ngelanjutin game ini, silahkan komen ataupun like video ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau aku lanjutin game ini, silahkan dislike aja videonya ya. Dan kayaknya menurut aku ini sudah makin seru karena ini sudah sampai 1 strip 5. Kayaknya bakalan, menurut aku bakalan seru nih setelah ini, oke? Okay? Dan kalau bisa jangan lupa subscribe channel ini agar bisa membuat channel ini berkembang, dan tentunya kalian juga, aku inginkan juga tetap support channel ini agar juga tentunya berkembang. Yang aku harapkan juga bukan hanya sekedar subscribe, tapi ingat, yang aku harapkan itu bukanlah sekedar subscribe kalian, tapi dukungan kalian dalam bentuk apapun. Oke, okay? Kalau begitu saya Latif, sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya.